semuanya, kali ini kita akan mereview sebuah grup band dari Korea. Grup band kali ini adalah bernama Blackpink. Dunia K-pop memang gak pernah berhenti ya, menghadirkan girl band dan boys band yang unik dan berbeda. Grup band ini berdiri tahun 2016. Ada 4 personel teman-teman, ada Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa. Kita langsung saja ke personelnya. Yang pertama adalah Jisoo, the leader of the group. Jisoo ini lahir tahun 1995. Ini adalah personel paling tua dan tentu saja ini membuatnya menjadi leader. Meski begitu, kecantikannya yang awet muda membuat Jisoo disebut sebagai yang paling cantik. Itu kenapa sebelum bergabung di grup ini, Jisoo berkarir sebagai seorang model. Hal ini dibuktikan dengan kemunculannya di beberapa iklan dan video klip, seperti video klip Tableau Epic High, Spoiler, Happy Ending, dan His So Hyun, I'm Different. Bukan cuma itu, setelah debut, ia pun berkesempatan tampil bersama aktor Lee Min Ho di film Samson Night Red. Well, itu hasil dari 5 tahun masa trainingnya. Good job, Uni. Kita lanjut yang kedua, Jennie. Sebagai personel Blackpink yang pertama kali dikenalkan ke publik, Jennie menjadi personel yang punya paling banyak penggemar. Penggemarnya pun ikut menyebutnya dengan sebutan Jennie Judek, sesuai dengan nama panggungnya. Meski belum ada penjelasan tentang nama panggung itu, tetapi talenta dan kemampuan Jennie sebagai artis tidak usah dijelaskan lagi. Selain jago nyanyi dan menari, Jennie yang pernah bersekolah di Belanda dan Selandia Baru ini juga jago berbahasa Jepang dan Inggris. Next, Rose. Sebagai personel terakhir kalinya dikenalkan ke publik, Rose lahir tahun 1997, langsung menjadi bunga perhatian grup ini. Ya, meskipun nama aslinya adalah Park Chayong, tapi persona dan talentanya yang luar biasa membuatnya pantas dengan nama panggung itu. Dia lahir dan besar di Australia. Dia adalah penyanyi paduan suara di gereja di sana. 4 tahun masa trainingnya diawali dengan menangnya Rose sebagai juara 1 di JG Audition in Australia pada tahun 2012. Kita ke personel yang terakhir, Lisa. Ini berasal dari Thailand. Pada tahun 1997, personel ini bernama asli La Lisa Manoban. Ini menjadi personel paling muda dan tentu saja mendapat gelar Maknai. Ia memulai karirnya sebagai seorang penari sejak kecil, lalu mengikuti JG Entertainment di Thailand tahun 2010 yang ia juarai tahun 2010. Para juri langsung dicuri hatinya waktu Entertainment in Thailand 2010. Nah, dari 4 ini terbukti kan teman-teman betapa hebat dan multi-talentanya keempat member Blackpink ini. Masing-masing memiliki ciri khas yang unik dan menyenangkan. Mereka benar-benar cocok digabungkan dalam JG Entertainment sebagai suatu grup yang kece dan mempesona. Go Blackpink!